sama gue si MiawAug. Langsung saja kita meneruskan game Evil Nun. Dan di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan 2 puzzle di dalam game Evil Nun ini. Masih ada 4 lagi teman-teman yang harus kita selesaikan. Dan langsung saja kita akan bermain game Evil Nun ini. Pertama-tama gue mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya short cable-nya udah gue pasang, jadi kita tinggal mencari holy grail-nya aja ya, supaya lebih cepat kita tidak muter-muter terus di dalam game Evil Nun ini. Kita tengok-tengok sedikit terlebih dahulu. Oke, sepertinya aman di sini teman-teman. Sip, gua akan lewat tengah sini. Masih aman saudara-saudara. Evil Nun-nya di mana? Coba gua pancing terlebih dahulu. Karena tadi gua lihat sih sebenarnya Holy Grail-nya ada di mana? Dia ada di lantai 2, teman-teman. Cuma gua harus pancing dia ke sini terlebih dahulu. Oke, berarti di belakang gua nggak ada ya? Evil Nun. Ada di mana kamu? Kok dia nggak muncul-muncul ya, guys? Halo. Oh, itu tuh, tuh. Sepertinya dia dari situ. Dari mana dia ya? Saya takut nih, teman-teman. Mau keluar dari sini. Gimana dong? Di mana dia? Apakah dia ngebug ya? Gua sama sekali nggak ngebugin dia loh padahal. Baiklah kalau begitu saya akan coba untuk YOLO sedikit. Tidak ada di sini sepertinya. Gua akan coba ke atas, teman-teman. Apakah kita akan bertemu di lantai atas? Tidak sama sekali. Ini Evil Nun ada di sini kan? Ah, sebel banget. Kalau dicariin baru ketemu dia. Kalau nggak dicariin nggak bakal ketemu. Oke, oke. Gua akan kesini. Hai, sini, Evil Nun. Hati-hati teman-teman. Hey, sini. Ya, dia belakangin gua. Hey, Evil Nun. Oke. Ya udah kalau mau lurus lurus aja. Kalau mau ke tempat gua sini, ayo. Kita pancing, kita gocek-gocek teman-teman supaya kita bisa ke lantai 2 mengambil Holy Grail dan melihat dapat puzzle apa ini kita. Sabar. Nih ada di sini nih. Nah, tuh kan? Kalian sudah dengar? Tuh dia Holy Grail-nya. Gua ngelihatnya dari lantai bawah sih tadi. Alright lah, kalau begitu kita tinggal cek saja apakah Evil Nun ada di sini. Sepertinya tidak ada, saudara-saudara. Harus berhati-hati. Bermain dengan tenang, MiawAug. Oke, sepertinya dia ada di sekitar sini. Coba gua YOLO aja untuk masuk ke sini. Oke, kita aman-aman saja. Tidak ada sama sekali. Wow, mantap. Kalau udah sering bermain game Evil Nun jadi pemberani loh, teman-teman. Kalau misalnya baru-baru main Evil Nun sih gua takut itu pasti ngelawan kayak begituan. Oke, kita lihat nih teka-teki apa lagi nih. Ayo dong, yang gampang. Aduh, rumah, apalagi nih? Kayaknya baru ya. Kita dapat teka-teki rumah. Nah lo, apaan itu? Oh, gua tahu ini teman-teman. Kita harus menangkap tikus. Iya, gua udah pernah. Jadi kita tuh harus mencari bubble gum, terus tembakan dan juga soda. Ya sudahlah kalau begitu. Let's go my friend. Nah, item-item ini ada di mana aja ya? Ini yang harus gue cari lagi nih. Hello. Sebentar. Ini pintunya ditutup. Berarti Evil Nun-nya lewat sini tadi teman-teman. Aha. Kosong. Kosong, benar-benar kosong. Taruh terlebih dahulu, ayo dong. Nah. Oke, sekarang kita tinggal mencari ketiga barang tersebut. Pertama-tama teman-teman, kita mari cari di ruangan sana terlebih dahulu. Karena sepertinya Evil Nun-nya tidak ada di sekitar sini ya. Aman. Sepertinya aman. Gue cek di toilet teman-teman pertama-tama. Tidak ada sama sekali. Aduh, ini gamenya agak sedikit ngebug-ngebug gitu ya. Sebel banget sebenarnya. Cuma ya udahlah, mau gimana lagi. Oke, ada yang tidur. Suara ngorok. Ayo, siapa yang kalau tidur ngorok? Termasuk gua sih teman-teman. Semakin berumur semakin gampang ngorok ya. Sepertinya nggak ada loh. Coba gue cek di sini dulu. Mumpung Evil Nun-nya nggak kelihatan. Oke, kita cek. Nah, itu dia bubble gum. Yes, gue sudah mendapatkan satu bubble gum. Berarti ada 2 item lagi. Tembak-tembakan 1, soda 1. Untung aja inget. Cek dulu. Hap, tidak ada sama sekali.
Cek kanan, aman. Ini evil nun-nya kemana lagi nih? Enggak, gua nggak bikin ngebug masalahnya. Dia pasti ada di sekitar sini, teman-teman. Cuma dia sembunyi aja, kan? Bener kan? Baru aja gua omongin. Sini, kita berputar-putar, main India-Indiaan. Udah cukup belum ya? Harusnya belum sih. Sini. Nah ini udah. Lo, udah deket banget. Kenapa mouse kayak begitu? Jangan kayak begitu dong, sport jantung mouse. Janganlah kau macam-macam lah mouse. Aduh, ini lagi nih, pintu. Aduh, hampir saja saya ketangkap. Cuma untung saja masih bisa lolos. Oke, satu sudah selesai. Kita akan, itu dia tikusnya. Gua gak tahu sih apakah gua bisa tangkap pakai tangan atau enggak. Setahu seingat gua sih enggak ya. Gua cek item di sini. Apakah ada item di sini? Soda, kaleng soda. Tidak ada kaleng soda, saudara-saudara. Waduh, woi, ada dia di situ. Ternyata. Bye. Gua cek sini dulu. Gua cek di sini. Semoga aja. Nah, tuh kan ada satu, teman-teman. Sip. Kita lari. Oh, sekalian. Siapa tahu aja kita bisa bikin stuck lagi si evil nun-nya. Siapa tahu aja. Gue juga nggak tahu, teman-teman. Saya kan hanya mencoba. Lah. Hey, sini. Nah. Ayo turun sini. Ya, guys. Ini yang gue maksud. Kenapa controller gue tiba-tiba error? Sebel banget. Kayaknya MiawAug selalu ketangkep kalau misalnya mau ngerjain si evil nun ya, teman-teman. Hah, sebel banget. Ini kontrolnya ini loh, kadang-kadang nge-stuck, teman-teman. Kalau nge-stuck ya kan, udah deh gua nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itulah game evil nun ya. Itu yang bikin seru. Stuck-stuck seperti itu tuh yang bikin seru. Evil nun-nya di mana ya? Tunggu dulu, guys. Tembak-tembakannya kan jatuh. Tebakan gua dia jatuh di bawah sini sih. Jadi gue coba untuk ambil dari sini aja, teman-teman. Daripada gue ke lantai 2 dan tiba-tiba ketemu dia di tangga, ya kan? Berabe. Mending gue lewat sini. Tapi saya lupa-lupa ingat. Abis ini ke kiri. Iya, ke kiri. Nah, abis itu ke kiri lagi? Maybe? Oh iya, betul. Tuh kan? Dapet. Nah, sekarang tinggal soda ya. Sodanya ada di mana ya, teman-teman? Nanti kita cari lagi ya. Aduh, oh iya, guys, sorry banget kalau misalnya hari ini sebenarnya kan gue mau bermain game pamali, tapi game pamalinya ternyata lagi maintenance gitu loh. Jadi gue belum bisa mainin. Yang harusnya kita bisa mainin jam 3, ternyata game pamalinya tertunda. Kita maklumin aja ya, teman-teman. Nah itu dia, ada evil nun-nya di situ. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kalian membuat game, kalian pengen game itu sempurna gitu loh. Jadi lebih baik ditunda aja daripada dia udah kasih keluarin gamenya tapi nanti malah ngebug. Kayak game ini kadang-kadang suka ngebug kan, sebel banget. Tapi ya sudahlah, kita harus terima padanya. Game yang satu ini agak ngebug. Oke, satu lagi item tapi gua nggak tahu ada di mana. Soda. Di mana soda, teman-teman? Oke, gua akan coba ambil ini, yellow key. Ada di manakah soda? Hello. Apa ini? Koin. Oh. Ya udah, ambil aja nih koin untuk tuker soda. Ah, ya, gua ingat. Sabar, hati-hati. Apakah dia akan kesini? Saya takut, teman-teman. Lebih baik kita berputar sedikit daripada kita bermain-main. Ayo, sini kamu. Evil nun. Halo. Saya ada di sini. Cari saya. Hello. Kok dia nggak datang, ya kan? Mungkin jauh ya. Ini kenapa evil nun-nya nggak kesini ya? Padahal gue udah nyalain radionya loh. Nih, kalian dengerin tuh. Masih nyala tuh. Tuh. Tapi dia nggak kesini loh. Wah, tapi kalau gue maju, ya kan? Terus tiba-tiba di jump scare, matilah saya. Sabar. Tak cek. Oh, itu dia. Dia ada di ruangan sebelah. Untung aja momennya. Bener-bener dah. Oke, ini dia momennya gua. Untuk ke bawah, tukar koinnya. Kita akan mendapatkan soda. Taruh sodanya.
Terus kita akan menunggu 20 detik. Here we go. Let's go. Pencet. Nah. Hehehe. Mantap sekali. Kali ini cepet ya. Soalnya gue udah tahu, udah pernah gue kerjain, teman-teman. Hah. Sekarang kita tinggal menunggu 20 detik dan ada si Evil Nun di depan sana, maka kita akan bermain India-Indiaan sama Evil Nun ini ya, teman-teman, demi mengulur waktu 20 detik. Setelah 20 detik nanti gua akan ambil, ya kan? Setelah gua ambil, teman-teman, maka nanti gua akan tembak. Gua akan tembak tikusnya yang ada di lantai 2. Sip. Kita akan ke sini biar dia tahu kalau misalnya gua ada di sini. Yap. Nah, ini dia kesempatan gua. Kesempatan emas gua, teman-teman, untuk mendapatkan satu piece puzzle lagi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ambil. Tinggal gua tembak nih. Cuma dia ada di mana nih, guys? Tikus, ada di mana kamu? Tikus, ada di sini kali ya. Ayo lo. Ayo lo. Ini dia, teman-teman. Ha! Aduh, sayang sekali. Tunggu dulu, gua harus pencet sesuatu nih. Gua pencet V. Sip. Sudah selesai, teman-teman. Mari kita mencari lagi tuh tikus. Ada di mana tuh tikus? Sabar. Oh, ada di sana. Coba gua akan taruh di sini, siapa tahu aja akan berhasil. Hah! Ah, sayang sekali. Tidak kena. Coba gua deketin sedikit lagi. Ha! Nah, kena juga dan kita bisa mengambil. Yes! Finally. Ini dia, teman-teman, topengnya. Dan sekarang berarti gue tinggal pancing si Evil Nun-nya ke atas. Ya, udah gak berfungsi. Wah, ini gambling banget ini. Gue pengen maju ke depan sana, gambling banget ini. Ya udah, kita coba saja ya, teman-teman. By the way, senjatanya itu sebenarnya kalian bisa tembakin ke Evil Nun-nya. Nanti kalau misalnya kalian tembakin ke Evil Nun-nya, dia akan ke-stuck gitu loh, teman-teman. Di episode sebelumnya gue pernah nge-stuckin dia sih. Oh my god. Oke. Ini kesempatan gua sih. Ayo, sini. Ah, dia nge-stuck, guys. Sini. Nah. Sip. Mantap. Sudah, aman sudah kita. Sudah lega, teman-teman. Kalau misalnya udah tahu Evil Nun-nya tuh ada di mana. Gua paling sebel banget tiba-tiba nih, kalau di tangga begitu terus tiba-tiba Evil Nun di depan muka gua. Wah, itu paling kaget sih, sumpah dah. Artnya selalu berbeda ya. Coba kita ingat-ingat ya, teman-teman, artnya seperti ini. Mungkin saja ketika kita bermain lagi, mungkin artnya akan berbeda lagi. Sip. Nah, sudah selesai. Kita tutup dan tinggal menyelesaikan atau taruh piece topeng ini di sini. Nah, 3 lagi. Dah, nanti gua cari lagi ya. Jangan kemana-mana. Baiklah, teman-temanku sekalian, kita sudah mendapatkan 3 piece dari topeng yang ada di depan gua ini. Tinggal 3 lagi yang harus kita cari dan 3 puzzle lagi juga yang harus kita pecahkan ya, teman-teman. Dan ada satu puzzle lagi yang belum sama sekali gua ketahui seperti apa. Setahu gua masih ada yang untuk red door dan satu piece lagi itu ada yang berhubungan dengan ayam. Sama aja ya. Nanti ada ayam taruh di red door, teman-teman, atau pink door, gue lupa. Dan satu lagi tuh untuk apa ya? Gue lupa lah, teman-teman. Pokoknya ada 2 puzzle yang udah gue ketahuin. Ada satu puzzle lagi yang belum sama sekali gue ketahuin. Kita akan cek aja di next episode. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!